dia betul yang melakukan apa yang berada di video tersebut, walaupun separuh ya, tapi dia mengakui tersebut. Anjir tadi ya, biar diantar dulu. Oh, antar dulu. Simu ada? Ada Pak, ada Pak. Ya udah ditahan Pak. Iya Pak, iya. Suatu berita lewat TikTok yang tentunya komplain dari masyarakat tentang sikap perilaku anggota kami di lapangan dalam melakukan peneguran terhadap pelanggar lalu lintas. Tentunya itu kejadian pada hari Selasa tanggal 12 September pukul 7.30 tepatnya di jalan Cikini Raya dekat pos Cikini Raya, itu daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat itu saudara Abdullah ini anggota saudari sudah kami lakukan pemeriksaan sementara oleh kami, dan dia betul yang melakukan apa yang berada di video tersebut, walaupun separuh ya, tapi dia mengakui tersebut. Kejadiannya adalah pada saat dia sedang bertugas mengatur lalu lintas, ada pelanggar yang memang sampai sekarang tidak kami belum ketahui identitasnya. Pada saat itu memang kejadiannya ada pelanggar yang ya dikatakan sudah menerobos lampu merah, tapi memang mungkin belum sampai, kayaknya sudah melewati batas garis stop, makanya dihentikan oleh Abdullah ini. Setelah dihentikan ternyata memang ada pelanggaran lain sehingga terjadi perdebatan. Nah, dalam perdebatan inilah istilahnya mungkin apa dari petugas kami, terus saja kami mohon maaf, hilaf mengucapkan hal-hal yang memang tidak pantas, dan ini tentunya kami sebagai pimpinan di Lantas Polda Metro Jaya, saya mohon maaf sekali terhadap pelanggar tersebut, dan kami mohon minta bantuan kepada media apabila mengetahui pelanggar apa alamat pelanggar tersebut, kami akan mendatangi rumahnya, kami akan meminta maaf. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.